Stop. Dari Kapolres bekerjasama dengan Kodim 1005 dengan dari pemerintah Kabupaten Batokole, dia sudah dalam beberapa waktu ini melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah ya, kecamatan, bapak-bapak dari Polsek dan Koramil. Jadi hari ini kita melakukan apel kesiagaan untuk karena sosialisasi sudah, kita akan mulai melakukan penertiban karena di dalam perbuk itu juga diatur sanksi disiplin ya. Tapi sanksinya kita tidak dalam bentuk uang, kita sanksinya itu lebih kepada persuasif ya. Ada hukuman sosialnya seperti menyapu dan lain sebagainya ya. Jadi harapan kami di situ mereka bisa termotivasi untuk benar-benar mengikuti anjuran pemerintah seperti yang termaktub dalam perbuk. Ini yang dikedepankan adalah dari unsur pemerintah daerah, khususnya Satpol PP berkaitan dengan penerapan perbuk di lantas 2020. TNI Polri punya mendampingi dalam kegiatan tersebut, namun apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan jurus ke kegiatan tindak pidana, baru kita melakukan tindakan represif atau penangkapan. Khusus untuk penerapan disiplin ini, apa yang disampaikan tadi, yaitu berkaitan dengan sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi sosial berkaitan dengan melanggar atau apa namanya perbuk, yaitu seperti yang disampaikan tidak menggunakan masker, kemudian berkaitan dengan physical distancing, kemudian social distancing dan sebagainya. Kalau ini sistem nanti ada mungkin seperti ini. Seperti ini ya pegangnya. Itu pegang.